Meluncur ke TKP. Siap, 86. Zebra induk, zebra 4. Silakan masuk. Ibu zebra 4, Taruna atau zebra induk? 86, ganti. Melaporkan kegiatan zebra 4 bersama 2 ambon melaksanakan patroli 86. Sementara cukup itu, perkembangan lebih lanjut akan dilapantujukan. Terima kasih, 813, selamat siang. Ketika melintasi Jalan Pahlawan, kita menemukan pengendara kendaraan bermotor yang memasuki jalur lambat. Bapak sudah tahu kalau jalan ini melanggar, Pak? Bagian ini adalah jalur lambat. Ya, memang biasanya seperti itu, tapi biasaan yang salah ya, Bapak. Ini jualan apa ya, Pak? Roti. Seharusnya kan motor nggak boleh ya, Pak, dikasih diberi tambahan seperti ini. Mestinya kan ada mobil khusus. Kalau kayak ini kan nanti takutnya membahayakan Bapak juga, Pak. Coba sekarang Bapak melihat ke belakang. Melihat spion bisa nggak, Pak? Kelihatan nggak ininya? Bisa. Tetapi kan agak terganggu dengan barang-barang di belakangnya kan, Pak? Ya. Ini karena Bapak melanggar, Bapak saya tilang ya, Pak. Karena mestinya ini bukan jalur untuk kendaraan bermotor. Saya juga menemukan pengendara-pengendara lain yang melanggar ketentuan lalu lintas. Bapak tadi dari mana, Pak, tujuannya? Ya, ini kan anak keluar dari SMP. Ya. Kebetulan ini kan macet, saya masuknya dari ini dulu. Oh, iya. Langsung ke sini jemput. Ya, Bapak. Ini kan, karena ini kan tadi panjang. Sekolahnya yang mana? SMP sini? Ini SMP-nya ini, ya. Kan keluar nih. Karena ya. Keburu anaknya keluar, kalau udah agak lama mesti naik kol, muter tanya nyari. Lain kali, Bapak sudah di dekat sekolahnya, baru berhenti. Karena untuk menjaga keselamatan, di sini kan juga banyak anak-anak sekolah lain yang menunggu, Pak, kasihan. Ya, Bapak sudah tahu kalau ini adalah jalur lambat? Iya, kan Bapaknya udah tahu juga, kan? Padahal tanpa disadari, hal itu justru membahayakan para siswa-siswa lainnya atau anak-anak lain yang memang sengaja jalur lambat itu diperuntukkan bagi para pejalan kaki atau pengguna sepeda. Ini tujuannya kemana, kok nggak dipakai helmnya? Mau pulang sendiri dong. Ya kok nggak, helmnya nggak dipakai? Ya bapaknya. Ya bukan, kita bukan karena ini. Masnya kenapa nggak pakai helm? Tadi keburu-buru mau jemput temennya. Ya, tapi kan walaupun jaraknya dekat, mas tetap juga harus jaga keselamatan. Mau pulang sendiri dong. SIM-nya ada, mas? Nggak ada, tapi ini di rumah ya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak anggota. Hal ini tentu tidak membuat kita gentar, karena pada dasarnya pengendara kendaraan bermotor ini memang telah melanggar ketentuan lalu lintas. Ya udah, mas, ini saya tilang dulu karena mas tidak menggunakan helm dan melanggar ketentuan lalu lintas ya, mas. Kenapa kita cek dulu benar-benar? Bapak yang anggota? Tidak. Pak, jangan diulangi lagi. Kan malu kalau sampai bapaknya dibawa ke sini, ternyata mas anak anggota dan tidak memperhatikan ketertiban lalu lintas ya, mas. Polri tidak pernah pandang bulu dalam melakukan tindakan. Kemudian saya menemukan sebuah mobil yang modifikasi di mana TNKB-nya diletakkan tidak pada tempatnya. Pak, selamat siang, Mas. Kan habis kena, tapi kena apa itu, trotoar. Dan ini kan lepas di sini, Pak. Biasanya ya di sini. Tapi kan ini masih ini bekasnya, Pak. Jadi saya pasang di sini kan, kena trotoar. Kalau modif, jangan dibuat untuk tempat TNKB-nya. Tempat TNKB-nya harus tetap di depan, karena standarnya sesuai itu. Walaupun dimodifikasi, tetap disisakan tempat untuk masang TNKB-nya. Tetap harus sesuai ketentuan. Jadi ya? Sebenarnya itu sudah ditaruh di depan. Ya. Baru tadi lepasnya. Maaf, jadi kalau tadi baru lepasnya. Tentunya kita tetap melakukan penindakan dengan memberikan tilang sesuai dengan ketentuan. Lain kali jangan diulangi ya, Mas. Ya. Kalau misalnya memang mobilnya setelah dimodifikasi atau mengalami kecelakaan, segera dipasang. Ya. Biar nanti tidak menjadi pertanyaan, kok karena mobil modifikasi lebih dikhususkan. Saya harap setelah ini segera dirubah.